Dua bocah TK di Sampang, Madura, Jawa Timur jadi viral gara-gara diberhentikan polisi saat mengendarai sepeda motor mini. Sang bocah takut ditilang karena mengaku tidak punya uang. Matikan dulu anak. Pakai helm. Pakai helm dong. Iya semuanya. Mana ayahnya? Ayahnya mana? Inilah video yang telah beredar viral di salah satu media sosial. Dua bocah yang sedang mengendarai sepeda motor mini diberhentikan polisi. Polisi pun langsung mengajak kedua bocah yang mengaku masih duduk di bangku taman kanak-kanak ini ke pos polisi yang berada di sekitar lokasi. Ayo, ayo, mamroti dulu yuk. Sini, 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 sama bapak. Namun sang bocah menolaknya karena takut motor kesayangannya ini disita polisi. Ya, diantar om pulang ya. Enggak. Punya uang. Kejadian ini terjadi di Jalan Raya Monumen Trunojoyo, Kota Sampang, Rabu sore. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari media madura.com, Kasat Lantas Polres Sampang AKP Musa Bahtiar membenarkan kejadian tersebut dan akhirnya hanya mengantar pulang dan menegur kedua orang tuanya. Ia mengaku prihatin atas kurangnya pengawasan orang tua.